kalian tinggalkan like, komen, dan subscribe jika belum guys, supaya kalian tahu semua apa updatean dari video aku yang terbaru guys. Oke, okay? Yaudah guys, sampai jumpa guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi di channel Walpuripa TV ya guys. Oke, kita kali ini ngamanya guys ya, kita akan review pakaian baru ini. Wow, sangat keren sekali itu pakaian mermaid ya guys ya. Sayangnya mermaid tapi nggak ada siripnya ya. Sangat keren sekali, nggak masuk akal ya. Aduh, ini namanya mah dress biasa ya guys ya. Oke guys, ini jadi bentuknya seperti ini ya guys ya. Emang temanya mermaid dan di pinggangnya tuh ada kayak bintang lautnya gitu ya guys ya. Dan itu kayak pinggangnya itu apa ya? Kerang. Iya, kerang sih. Harusnya bawahnya tuh kayak ada siripnya gitu loh. Kalau ada siripnya pasti bagus. Oke, kita coba ganti pakaian baru yang lainnya ya, guys ya. Mana sih? Mana ya? Mana? Soalnya bahasanya wacing-cong-cong-cong enggak paham ya, guys. Ah, ini dia ya, guys ya. Loh, kalian lihat. Bajunya ini namanya apa? Rocks ya. Rocknya itu sangat keren sekali guys, sangat lebar dan bentuknya sangat realistis. Jadi kalau kita berjalan tuh dia juga bisa goyang ya guys ya bawahnya ya. Wow, sangat is the amazing sekarang Sakura ya. Sayangnya ada tanya di Sakura Cina terus ya guys ya, kapan di Sakura yang versi Jepangnya ya. Mungkin Garusoft udah malas ya ngurusin game Sakuranya, udah terlalu berat mungkin ya. Tapi aku salut sih sama Sakura Cina, ada updatean terus jadi gak bosen ya main ya. Oke, kita ganti baju baru yang lainnya ya guys ya. Mana ya? Wait. Mana sih? Ini ya guys ya. Dan ini sepertinya kayak juga ngikutin kostum-kostum mewah gitu ya. Dan yang si boy juga ada pasangannya ya. Soalnya di lengannya itu kayak pakai gelang emas gitu loh. Di perutnya juga gelang emas ya. Pasti mahal sekali kalau asli ya, kalian tahu emas 1 gram itu berapa? 900 ribuan. Aduh, kalau 1 kilo udah berapa-berapa, ratus juta. Dan ini pakaian baru Imleknya ya guys ya, pakaian baru Imlek dengan tema kelinci ya guys ya. Soalnya hari ini, tahun ini tahun kelinci ya guys ya katanya ya. Kongsi fatca gitu ya. Oke, kita next baju baru selanjutnya. Ini udah ya tadi ya, udah kita review. Sudah sih, 5 doang sih. Udah gak ada sih guys. Nah, udah gak ada ya, ini udah updatean lama banget. Sampai Sakura aku nge-lag padahal HP-nya bagus loh guys. Aduh, kenapa ada iklan? Sangat mencapek sekali ya guys ya. Ini dia guys, pakaian baru si boy ya guys ya. Dan ini temanya seperti yang dulu pernah diupdate ya ini ya. Tapi bedanya ini kayak batik-batiknya itu lebih banyak dan lebih keren. Dan kayak pakai sabuk gitu ya. Bisa ganti baju di sini guys ternyata kita guys. Wow, sangat lucu sekali ya. Wow, bisa guys. Aduh, gak harus pakai, harus apa ya, harus di dalam rumah ya. Nah, ini guys pakaian orang kayanya si boy ya. Sayangnya rambutnya nggak bisa diubah ya. Harus ke menu. Aduh, udah malas gue ke menu ya. Nggak usah diubah ya guys, gak apa-apa ya guys ya. Oke. Ini masih bisa diubah loh bajunya. Aneh sekali guys, ini kenapa ya? Ngebug mungkin ya. Aduh, bugnya sangat konyol sekali loh. Kita ajak si girl. Oh, si girl gak bisa guys, gak ada bugnya ya. Aduh, kukira bisa. Mencapek. Batu sekali. Bukan ini. Nah, ini guys, kita mau berpasangan pakaian Imlek ya guys ya. Oke, oh hilang guys, tadi ngebug ternyata ya. Kisah kamu, kisah besar. Oke, kita ganti baju Imlek dulu ya guys ya. Sabar ya. Aduh, kenapa baju donat? Nah, ini dia, sangat keren sekali. Kalau di Mobile Legends akhirnya tak lupa ingat guys ya. Seperti Jin. Aduh, kenapa malah dada? Aku mau peluk kamu loh padahal. Ini sini. Sini kita harus bergandengan tangan seperti yang lainnya ya guys ya. Mana aku tonjok kamu? Maaf ya. Malah tonjok-tonjokan. Jangan tonjok-tonjokan. Jangan tonjok-tonjokan. Nanti kamu turu. Lah, udah dibilang. Ini kenapa sih kucingnya sini ya guys ya? Apakah kamu mau melompati situ? Enggak bisa kita tonjok ya.
Nanti kita perbaikan dia, kita gendeng dia ya guys ya. Halo kucing, halo, 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 halo kucing. Halo, kamu sangat manis sekali ya. Ini jaga kakak kamu ini, kasihan. Dia malah turun di luar ya guys ya.